Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir umurana wa balligh maqasidana. Para hadirin dan hadirat, bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini kita dapat bertemu, berkumpul bersama dalam majlis yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dan pertemuan kita diberkahi dan diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada pagi hari ini berbicara tentang masalah politik. Satu tema yang barangkali sering dianggap sebagai masalah yang sensitif atau bahkan kadang juga kontroversial atau juga kadang cenderung dihindari sebagai sesuatu yang dianggap boleh dikatakan tidak layak dan tidak pantas dibicarakan di forum-forum pengajian. Maka kadang-kadang ada istilah pengajiannya jangan bawa-bawa politik. Ungkapan tersebut bisa benar, bisa salah, tergantung bagaimana kita melihatnya dalam persepsi atau perspektif atau sudut pandang masing-masing. Akan tapi yang tidak dapat kita ingkari adalah bahwa politik adalah bagian dari kehidupan kita yang tidak mungkin kita pisahkan. Selagi kita sebagai seorang manusia, makhluk sosial yang berinteraksi dan tentu saja sangat berkepentingan dengan adanya tatanan sosial kemasyarakatan. Itu tidak mungkin kita hindari. Sebagaimana kita tidak mungkin menghindari aspek-aspek lain dari kehidupan dasar kita, apakah masalah sosial, masalah ekonomi, masalah pendidikan, masalah hukum dan semacamnya, ya, yang sering dijadikan satu, misalnya seperti apa namanya politik sosial, ekonomi, pertahanan, keamanan dan semacamnya. Karena itu memang perkara-perkara dasar kemanusiaan kita, ya. Tidak seperti halnya misalnya hewan, tumbuhan yang memang tidak membutuhkan aspek-aspek tersebut. Jadi mau tidak mau, ini adalah perkara kita, urusan kita yang tidak mungkin kita abaikan. Meskipun juga memang tidak boleh terjadi apa yang kita katakan sebagai sikap eksploitasi, ya, memanfaatkan atau menggunakannya berlebihan melampaui batas-batas yang seharusnya kita lakukan. Dan agama Islam, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai agama fitrah, ya, juga tidak menyampingkan masalah ini, ya. Jadi tidak menjadikan masalah politik sebagai masalah yang tabu, apalagi yang haram. Justru kalau diperhatikan secara mendalam, dia adalah masalah yang sangat besar kedudukannya, peranannya, dan artinya dalam Islam itu sendiri, baik dalam konteks secara umum atau bahkan dalam konteks yang sangat internal sekali. Misalnya dalam masalah ibadah, sholat kita sedikit atau banyak, maka di sana ada pengaruh politik yang tidak mungkin bisa dihindari. Di sebagian negara misalnya ada kaum muslimin yang tidak boleh sholat, tidak boleh mendirikan masjid, tidak boleh mengadakan katakanlah syiar-syiar agama. Ya. Jika diperhatikan, salah satu
sebab dan faktornya adalah ada latar belakang politik di sana. Apakah ada misalnya kebijakan yang melarang hal itu? Apakah misalnya rezim yang berkuasa tidak mengendaki hal tersebut dan seterusnya? Dan seterusnya. Sebaliknya, di negara tertentu, di tempat tertentu, kaum muslimin dengan sangat nyaman bisa beribadah, mendirikan masjid, menampilkan syiar-syiar Islam. Kenapa? Jangan dinafikan bahwa di sana juga ada peran politik, di mana hal tersebut dibebaskan, bahkan didukung. Katakanlah di negeri kita, misalnya, adanya kebijakan politik misalnya memberikan tunjangan, bantuan, dukungan atau minimal sekali kebebasan bagi kaum muslimin untuk melakukan syiar-syiar. Jadi ini perkara yang harus kita sadari. Jadi jangan, bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ya, saya bukanlah ahli politik dengan rumusan-rumusan dan teori-teorinya. Saya ingin hanya membicarakannya dengan sederhana saja, dan kita berbicara tentang pemahaman Islam terkait dengan masalah ini. Ya, dalam bahasa Arab, politik disebut dengan siasa. Para ulama sering mengaitkan masalah siasa ini dengan akar katanya, yaitu dari kata-kata sasa yasusu, siasa. Apanya sasa yasusu? Ya. Dulu kita masih kecil, kalau orang apa dulu masih ada delman ya, itu apa namanya itu yang mengendalikannya, kusir ya. Ada lagi satu lagi istilah yang lain, size, dengar nggak ya, size. Nah, yang saya ingat kalau sebenarnya kata-kata size itu berasal kata-kata saya susu sias, artinya size itu dia yang mengendalikan kuda, yang mengendalikan kuda. Maka ada nyanyian yang mengendalikan kuda supaya, masih ingat nggak? Supaya baik jalannya, ibu ya. Masih ingat ya, ibu? Ya. Nah, dari situ kata-kata siasa. Bagaimana ya, kita atau seseorang mengendalikan ya, kehidupan sosial dan tatanan masyarakat agar tertata dengan rapi. Ya. Ada dua perkara yang cukup mendasar dalam ruang lingkup politik. Pertama adalah masalah kepemimpinan dan bagaimana mengelola tatanan sosial kemasyarakatan dengan rapi, dengan baik. Jadi ruang lingkup politik pertama adalah tentang kepemimpinan dan pengelolaan sosial kemasyarakatan dengan baik. Tentu saja sampai dalam level, dari mulai level yang paling rendah di tengah masyarakat kita sampai pada level juga negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ruang lingkup politik yang juga tidak mungkin kita pisahkan adalah masalah partisipasi dan kontrol sosial masyarakat terhadap tadi kepemimpinan dan pengelolaan negara. Jadi kalau kita bicara tentang politik, kurang lebih ruang lingkupnya itu, kurang lebih ruang lingkupnya hal tersebut. Jadi memang ya, kita di sini tidak berbicara masalah batal atau tidaknya sholat kita, puasa kita dan lain sebagainya. Tapi memang dia ruang lingkupnya di sana. Ya, dan ini lagi-lagi bukanlah sesuatu yang terpisah dari ajaran Islam, dari syariat Islam. Ya, karena kalau kita merujuk lagi kepada kaidah dasar tentang penciptaan manusia, tentang tugas dan fungsi manusia, ya mungkin kalau ditanya apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang segera teringat oleh kita adalah ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Betul, untuk beribadah. Tapi sebenarnya ada lagi juga satu tujuan keberadaan kita di dunia ini. Allah turunkan kita di muka bumi ini. Dalam surat Al-Baqarah, ketika Allah Subhanahu wa taala nyatakan kepada para malaikat, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah."
Aku ingin menjadikan makhluk di muka bumi, manusia di muka bumi sebagai khalifah. Sebagai khalifah. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Para ulama mengatakan khalifah dengan khalifah adalah manusia yang secara silih berganti, secara estafet dan turun temurun menata dan mengelola kehidupan masyarakat dan sosial di antara mereka. Makanya manusia kemudian dikenal memang sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Itu peran kita, tugas kita. Bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita mampu mengelola, mengatur tatanan masyarakat dengan baik dan benar. Nah, tatanan masyarakat tersebut bagaimana tercipta dengan baik dan benar? Ya tentu saja harus ada tadi kepemimpinan dan pengelolaan kemasyarakatan. Dan kemudian nanti masing-masing masyarakat berpartisipasi dan mengontrol jalannya pengelolaan tersebut. Maka para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita perhatikan lagi nanti akan kita dapati adanya satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pertama adalah bahwa fakta bahwa para nabi selain dikenal sebagai, kalau kita istilahkan, sebagai pemimpin agama, maka mereka juga adalah pemimpin masyarakat. Kalau lebih lugasnya kita katakan mereka juga adalah pemimpin negara. Para nabi, mereka itu kedudukannya bukan hanya pemimpin agama. Dalam konteks sekarang katakanlah yang ngajar, yang khutbah, yang memberikan fatwa, tidak. Mereka juga adalah pemimpin negara. Para nabi maka disebut sebagai pemimpin. A'immah, para imam. Bahkan dalam apa namanya Al-Quran, nanti di hari kiamat manusia itu akan dipanggil berdasarkan apa? Imamnya, ya, berdasarkan pemimpinnya masing-masing. Ya umat, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat 71, yauma nad'u kullu unasin bi imami. Kami akan panggil setiap manusia dengan imam mereka. Dengan pemimpinnya. Ini yang sering dipakai oleh kelompok tertentu yang mewajibkan adanya imam. Saya ingat di Islam Jamaah, mereka akan merekrut atau membuat keraguan-keraguan kepada seseorang. Kamu udah punya imam belum? Siapa imam kamu? Oh, bingung dia kan? Kamu kalau belum punya imam, di hari kiamat gak akan dipanggil oleh Allah. Ayatnya dibaca, yauma nad'u kullu unasin bi imami. Nanti orang akan dipanggil sesuai dengan pemimpin, dengan imamnya. Makanya kalau mau ikut punya imam, ikut saya punya imam. Gitu. Para ulama menafsirkan di imamin salah satunya adalah dengan para pemimpinnya, yaitu para nabi. Jadi manusia akan dikelompokkan sesuai dengan umatnya, umat nabinya masing-masing. Makanya dalam riwayat yang lain, Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada nabi yang berikutnya sekian banyak, Nabi Musa alaihissalam, nabi yang berikutnya lebih sedikit, sangat sedikit, sampai berikutnya cuma satu atau dua orang. Bahkan ada nabi yang tidak terpengaruh sama sekali. Tapi yang paling besar itu saja adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dari sini jelas bahwa peran dan kedudukan para nabi sekali lagi bukan hanya sekedar dalam tanda kutip ya pemimpin agama. Kalau diartikan pemimpin agama di sini adalah ya yang mungkin kita kenal, ya, jadi imam sholat, ngajar ngaji,
fatwa dan lain sebagainya. Tapi dia juga adalah pemimpin masyarakat. Kalau boleh kita katakan, dia adalah pemimpin politik. Bahkan dalam sejarah para nabi, kita dapati beberapa nabi yang nyata-nyata memang sebagai pemimpin negara. Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, atau juga pejabat negara seperti Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan seterusnya. Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya seorang nabi yang tadi dikenal sebagai pemimpin agama, tapi dia pemimpin negara. Dia membuat kebijakan, membuat perundang-undangan, memutuskan hukum, memvonis, menetapkan perang atau tidak, melakukan perundingan damai dengan pihak lawan. Itu kerjaan apa? Itu kerjaan apa? Pemimpin agama atau pemimpin umat? Pemimpin umat. Pemimpin negara. Artinya, ya maaf ya, dengan bahasa yang barangkali kita kadang-kadang ya, kurang terlalu akrab, pemimpin politik. Karena memang tugasnya demikian. Tugasnya demikian. Maka salah satu turunan dari masalah ini adalah definisi ulil amri. Definisi ulil amri ayat yang sering kita baca, wa'atiu rasul wa ulil amri min. Taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri minhu. Kita biasa mengartikan ulil amri dengan pemimpin. Ya, dengan pemimpin. Nah, kebalikannya dari masalah ini juga, penafsiran ulil amri juga yang ditafsirkan oleh para ulama adalah para ulama. Jadi ulil amri juga adalah para ulama. Maksudnya adalah bahwa peran ulama juga punya peran politis. Peran politis di mana? Ya, kalau memang mereka harus memberikan partisipasi atau kontrol politik atau bahkan menduduki jabatan politik, maka itu memang tugas mereka. Idealnya memang pemimpin itu adalah seorang ulama. Artinya dia yang memimpin sholat, dia yang memberikan fatwa, dia yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang masalah-masalah syariat dan seterusnya. Ya. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah ini bukanlah masalah yang seharusnya kita pandang dengan pandangan antipati. Tapi memang masalah yang sesungguhnya sangat inherent dalam syariat Islam itu sendiri. Itu masalah kepemimpinan. Ada pun masalah partisipasi dan kontrol sosial. Ini juga sesuatu yang sangat jelas dalam Islam. Bahwa kita tentu saja jelas masalah ritual, masalah ibadah, puasa, sholat, iya. Akan tapi tuntutan kita pun juga tidak cukup hanya di situ. Tapi bagaimana tatanan sosial itu terbentuk dengan rapi. Katakanlah tentu tidak semua orang harus jadi pemimpin. Akan tapi paling tidak sebagai masyarakat kita punya kemampuan untuk berpartisipasi di dalamnya. Sesuai dengan ya, kemampuan masing-masing, kesempatan masing-masing, peluang masing-masing, cara masing-masing, dan kontrol sosial kita. Lagi-lagi kita perhatikan dalam Al-Quran bagaimana dakwah para nabi. Betul, kalau kita berbicara dalam para nabi tentang tauhid, tentang akidah. Tapi ada satu perkara yang juga tidak lepas dari dakwah para nabi, yaitu memperbaiki kondisi sosial masyarakat yang ada. Maka di antara concern dakwah para nabi selain tadi tauhid, masalah akidah, adalah memantau dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan sosial sesuai dengan kondisi dan masanya masing-masing. Ada penyimpangan sosial yang terjadi, hidup bermewah-mewahan, berlomba-lomba dalam dunia. Ada bangsa yang merasa dengan kehebatannya akhirnya dia kufur. Dalam surat Al-Fajr, wa thamud alladzina ja'u as-sukhra bil wad. Wa thamud al apa ayatnya? Wa thamud alladzina
wa Fir'aun dzil autad wa Thamud alladziina ja'u sahu bil waq wa Fir'aun dzil autad. Bangsa Thamud ja'u sahu bil waq, yang masyarakat itu kata sekarang, bagaimana mereka menjadikan bukit, gunung, bebatuan dibuat istana dan bangunan yang megah, yang dengan kemegah-megahannya itu mereka menjadi sombong dan mengingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lain waktu Nabi ada yang mengontrol perilaku sosial yang buruk dalam masalah ekonomi, dalam masalah jual beli, apa namanya, takaran dan timbangan yang tidak jujur, yang kemudian diisyaratkan juga dalam surat Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin alladzina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun wa idza ka'aluhum aw wazaluhum yukhsirun. Jadi ini juga Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak hanya berbicara tentang masalah akidah atau ibadah, tapi juga berbicara tentang praktek sosial yang tidak benar. Celakalah orang yang mutaffifin. Kalau bahasa kita mutaffifin itu standar ganda. Alladzina idza ta'alu 'ala an-nasi yastawfun. Ini juga hati-hati ibu-ibu. Kalau giliran dia minta atau beli pada seseorang, beli yang ada takaran dan timbangannya, mintanya dipenuhi banget. Kadang-kadang dilebihin. Beli beras, beli kacang, beli apa. Berapa belinya, Pak? Berapa? 2 kilo. Yang penuh ya, Bang, ya? 2 kilo. Dan dikasih penuh, kadang-kadang nambah lagi, Bang, tambah di bonusnya. Diambil sendiri, dia tahu. Yes, tofu. Wanita kalau mau bazarum, tapi giliran dia yang menimbang, kemudian dia jualan, menjual pada orang lain, yukhsiru, dia kurangi timbangannya. Mestinya kan tidak, sebagaimana ketika dia membeli ingin agar timbangannya penuh, bahkan dilebihkan, ketika menjual juga mestinya begitu. Tapi giliran menjual dia kurang. Jadi kontrol sosial, partisipasi sosial itu juga sesungguhnya adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Ya, bagian dari ajaran Islam. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Musa alaihissalam dan saudaranya Harun untuk menghadap Firaun, ya, apa yang mereka katakan? Ketika mereka berhadapan dengan Firaun, mereka menyatakan kepada Rasulullah mereka, inna Rasulullah Rabbil Alamin, kami adalah utusan dari Tuhan penguasa semesta. Kami adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu apa? Mereka katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 16-19, mereka katakan an ansil ma'ana bani Israel. Setelah mereka menyatakan rasulullah mereka, yang misi mereka, tugas mereka untuk menyampaikan akidah, iman dan seterusnya, mereka melakukan tadi kontrol sosial tadi. An arsil ma'ana bani Israel, hendaknya kamu lepaskan, biarkan kepada kami bani Israel. Maksudnya adalah jangan lagi kamu zalimi, jangan lagi kamu perbudak bani Israel. Jadi tuntutan Nabi Musa bukan hanya mengajak Firaun untuk beriman, tapi mengajak Firaun untuk tidak melakukan kezaliman, untuk tidak menindas manusia. Ini kan masalah sosial dan masalah politik. Jadi para hadirin, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah sekalian, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sedikit paparan yang mungkin sangat sederhana tersebut, ya sesungguhnya kita akan dapati satu kenyataan dan masalah, bahwa masalah politik ini masalah yang sesungguhnya merupakan masalah yang sangat, ya boleh kita katakan, sangat internal sekali dalam Islam itu sendiri. Dan Islam sebagaimana agama yang fitrah tidak menafikan masalah politik ini. Nah, tinggal kita lihat permasalahannya dalam konteks sekarang paling tidak, dan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Ya, dapat kita katakan bahwa secara politik umat Islam dirugikan dalam tanda kutip oleh dua sikap terkait dengan politik. Yang ini kemudian saya katakan kemarin pada panitia, yaitu sikap antipati, masa bodoh atau bahkan apatis,
terhadap masalah politik. Satu lagi, kebalikannya adalah sikap eksploitasi masalah politik. Yang seharusnya disikapi adalah proporsional, ya, tepat dalam mensikapi masalah politik. Sebagaimana yang tadi kita uraikan latar belakang. Yang pertama adalah sikap antipati, alergi. Ya, meskipun juga biasanya memang ini ada latar belakangnya. Tapi tentu saja berbagai macam latar belakang yang terjadi mestinya tidak disikapi dengan sikap-sikap yang negatif. Ya, semarah-marahnya orang walaupun ada alasan dan sebabnya, tentu saja tidak membolehkannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dibenar, yang tidak dibenar. Mungkin ada praktek dan pengamalan yang tidak benar, pengalaman yang menyakitkan dan lain sebagainya, tapi itu semua tidak boleh mendorong kita untuk bersikap di luar batas atau lari dari tanggung jawab. Ya, ini boleh jadi terjadi pada sebagian masyarakat. Tidak peduli dengan masalah politik, tidak peduli dengan masalah kepemimpinan. Mau siapa kan pemimpin kita, sama aja bahasa ini. Yang sering gitu. Ya. Siapa kan, ya, kalau bahasa apa namanya, kita mau siapa kan anggota dewan kita, sama aja, begini-begini aja. Saya tetap aja jualan kayak gini, saya tetap aja kayak gini, dan seterusnya. Ya. Itu sikap antipati. Ya. Sikap antipati yang sedikit atau banyak nantinya akan memberikan dampak secara keseluruhan atau bahkan kepada dirinya sendiri. Masa bodoh amat, ya, katakanlah kalau sekarang mungkin dengan partai, dengan pilkada, dengan ini, dengan itu. Saya mah yang penting kerja yang benar, yang penting sholat, yang penting ngaji. Ya, sekali lagi tidak kita nafikan. Betapa pentingnya kita sholat, betapa pentingnya kita ngaji dan lain sebagainya. Tapi siapa pemimpin kita? Bagaimana kita punya peran sedikit atau banyak dalam kontrol sosial dan partisipasi politik? Itu bukan sesuatu yang harus kita benturkan. Di betapa banyak perkara-perkara yang dapat kita lakukan seiring, tanpa harus kita benturkan. Memangnya kalau kemudian seseorang punya peran dan partisipasi politik atau kontrol sosial, kemudian dia tidak perlu sholat? Kemudian dia akan haji, tidak. Dia bisa melakukan sesuatu secara beriringan dan bahkan justru saling menguatkan. Jadi sekali lagi, sikap antipati terhadap permasalahan seperti ini tidak jarang juga menimbulkan ekses-ekses berikutnya yang tidak kecil. Bisa dibayangkan kalau kemudian katakanlah lahir kepemimpinan yang lemah, atau paling tidak misalnya tidak tertutup kemungkinan memusuhi umat Islam, memusuhi program-program dakwah dan lain-lain. Bukankah hal tersebut akan berdampak lebih besar dan terhadirin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada akhirnya keputusan dan kebijakan politik itu akhirnya yang akan lebih menentukan. Dalam sejarah menunjukkan hal tersebut. Perjuangan umat Islam di berbagai negara, termasuk di negara kita. Betul, kita penting berjihad. Tapi apa akhirnya? Akhirnya adalah kebijakan dan keputusan politis yang menentukan. Dengan adanya perundingan-perundingan, dengan adanya kesepakatan-kesepakatan, dan seterusnya. Maka kalau hal ini kita biarkan dan kita serahkan kepada orang lain, apalagi kalau kemudian terjadi penyimpangan dan penyelewengan, maka kebijakan tersebut tentu saja sering berseberangan dengan harapan dan keinginan dari umat Islam. Tapi kalau perkara tersebut kita kontrol, kita awasi, atau kalau bahkan kita punya peran, kita berperan langsung di dalamnya, maka tidak sedikit kebijakan politik yang akhirnya akan bermanfaat bagi umat. Mungkin kalau pada masa-masa sekarang misalnya katakan kebijakan-kebijakan perundang-undangan yang kita kontrol, apakah kalau yang kemarin
ramai dalam kebijakan atau undang-undangan misalnya anti pornografi, anti miras dan seterusnya, maka akan kita lihat dampaknya sedikit ataupun banyak. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada satu keputusan politis yang sangat strategis, yaitu terkait dengan perjanjian Hudaybiyah. Jadi Rasulullah selain melakukan peperangan dengan kaum kafir Quraisy dan musuh-musuhnya, tidak menafikan untuk melakukan dalam tanda kutip terobosan politis. Di antaranya adalah melakukan perjanjian Hudaybiyah. Dan ini oleh para ulama dikatakan sebagai perjanjian yang monumental dan cukup memberikan lompatan yang sangat besar dalam dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hasilnya juga sangat luar biasa. Kita tahu bahwa Rasul pada sekitar tahun 6 atau 7 Hijriah melakukan ibadah umrah dengan para sahabatnya, tidak membawa senjata perang dan lain sebagainya, sampai di Hudaybiyah mereka ditahan oleh kaum kafir Quraisy. Tidak boleh umrah. Akhirnya negosiasi. Kemudian dibuatlah kesepakatan. Sebenarnya dengan adanya kesepakatan tersebut, secara politis Rasulullah sudah meraih kemenangan itu sendiri. Apa secara politis? Keberadaan Rasulullah sebagai seorang pemimpin, eksistensi kaum muslimin sebagai komunitas dan masyarakat, bahkan negara Madinah ketika itu sudah diakui. Artinya kaum kafir Quraisy sudah mengakui sejajar kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang pemimpin yang punya wewenang. Maka dibuatlah perjanjian. Itu saja sudah merupakan kemenangan politis. Maka kemudian perjanjiannya sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin tidak boleh umroh pada tahun ini, tapi tahun depan. Nah, ini yang kemudian juga masalah politik, artinya boleh jadi pada tataran tertentu mengalah, akan tapi dengan harapan dan tujuan yang lebih besar. Oke, akhirnya para sahabat Rasulullah kembali ke Madinah, meskipun awalnya para sahabat ya bahasanya ngedumel juga. Ya, salah satu wujudnya adalah ketika Rasulullah perintahkan untuk memotong atau menggundul kepalanya sebagai tahallul karena enggak jadi umrah sudah ihram, para sahabat enggan untuk melakukannya. Tapi akhirnya oleh istri Rasulullah Ummu Salamah dinasihati, udah kamu potong aja kambing di depan mereka sebagai tahallul. Ya. Begitu ya. Kemudian gundul kepala, Rasulullah potong kambing dan gundul kepalanya. Kemudian para sahabat akhirnya mengikuti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, dilakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Itu isi perjanjian dia. Gencatan senjata. Artinya enggak ada lagi perang antara kaum muslimin di Madinah dan kaum kafir dari kaum kafir Quraisy di Mekah. 10 tahun. Meskipun ada dilanda sendiri oleh orang kafir Quraisy. Nah, masa gencatan senjata inilah yang kemudian dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya gitu kalau kita katakan oleh Rasulullah untuk berdakwah. Maka setelah itu terkenal dengan dakwah, mengirim surat berdakwah ke penguasa-penguasa di sekitar Jazirah Arab ini, yang ke Romawi, yang ke Persia, yang ke Najran dan seterusnya. Nah, maka setelah itu terjadi, ya katakan lompatan besar dalam dakwah, di mana banyak orang yang masuk Islam dari berbagai penjuru, dari berbagai suku. Yang salah satu indikatornya adalah saat Rasulullah melakukan umrah pada peristiwa perjanjian Hudaybiyah itu, Rasulullah membawa 1000 orang. Kemudian pada saat peristiwa Fathu Mekah, kurang lebih 2 atau 3 tahun kemudian, berapa Rasulullah datang? 10.000 orang. Berarti terjadi peningkatan 10 kali lipat. Ini dari mana? Ya, jika dari latar belakangnya adalah dari keputusan politik. Maka sekali lagi zaman kita nafikan peran-peran politik tersebut yang sangat strategis dan sangat besar. Maka kalau seandainya umat antipati terhadap masalah politik, ya, maka yang rugi adalah umat sendiri. Yang rugi adalah kita sendiri. Akan tapi
Memang perkara yang juga patut kita kritisi adalah sikap eksploitasi masalah politik. Ini juga yang tidak boleh terjadi. Oh, politik itu penting, politik itu harus, dan lain betul. Akan tapi ada orang yang hanya cuma mengeksploitir saja, mengeksploitir umat dengan masalah politik. Dengan masalah politik. Dalam arti mereka hanya membutuhkan umat untuk itu, yang tujuannya tak lebih adalah kepentingan pribadi atau kelompok. Ini yang memang juga tidak diharap terjadi. Dan inilah salah satu sebab lahirnya antipati tadi. Lahirnya antipati tadi. Eksploitasi politik ini pula yang kemudian banyak menjadi sebab rusaknya pemahaman dan pengamalan politik di tengah masyarakat. Di tengah masyarakat giliran ingin dipilih dan lain sebagainya, dia dekat pada umat, akrab pada para ulama, simbol-simbol Islam sangat dekat, tapi giliran sudah kepilih dia sangat jauh, bahkan cenderung tidak akrab dan tidak kooperatif dengan aspirasi umat Islam. Ini adalah eksploitasi politik yang semestinya tidak boleh terjadi. Dan inilah yang juga sering terjadi di tengah masyarakat dan kemudian akhirnya banyak menimbulkan ekses atau dampak-dampak negatif. Akan tetapi para hadirin Allah Subhanahu wa Taala, sekali lagi perkara tersebut tidak boleh mengiring kita pada satu sikap dan reaksi yang tidak tepat. Bahwa ada orang yang mengeksploitir masalah politik untuk kepentingan dirinya atau akan mengeksploitir agama untuk kepentingan politik tidak harus membuat kita kemudian jadi antipati. Nah, sekarang yang jadi permasalahan bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya, sebenarnya masalahnya sederhana. Ketika kita mengatakan kita harus punya peran politik, kita harus peduli dengan politik, tidak mesti membuat kita harus menjadi pengurus partai misalnya. Tidak mesti membuat kita harus ya cawe-cawe misalnya katakanlah mencalonkan diri atau menjadi tim ses dan lain sebagainya. Tidak mesti. Akan tapi paling tidak kita punya kesadaran. Kita punya perhatian tentang siapa yang memimpin kita, siapa yang mengatur kita, bagaimana kita dapat memberikan suara kita, bagaimana kita dapat mengontrol hal tersebut, bagaimana kita mampu memberikan pelajaran. Makanya kalau ini gak benar, kita jangan dipilih lagi. Kayak begitu saja. Jadi belajarlah dari pengalaman-pengalaman yang ada. Jadi tidak semua orang sama dengan dunia ekonomi. Kita gak bisa lepas dari dunia ekonomi. Tapi gak setiap kita harus terjun langsung dalam dunia ekonomi. Gak setiap kita harus menjadi pedagang, menjadi saudagar dan seterusnya. Tapi paling tidak kita tidak bisa lepas dari perhatian kita dan kepedulian kita terhadap masalah-masalah ekonomi. Masalah pendidikan juga begitu. Tidak membuat kita harus jadi guru atau mengelola sekolah. Tapi paling tidak kita punya perhatian dan kepedulian dengan masalah pendidikan, baik untuk diri kita, anak-anak kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Samalah dengan masalah politik seperti ini. Jadi ketika saya berbicara dengan masalah ini, bukan berarti kemudian Pak Ustaz ngajak kita masuk partai. Tidak. Itu tinggal masalah kesempatan, tinggal masalah kecenderungan. Ada orang yang punya kecenderungan politik, ada. Kalau saya memang ingin langsung terjun di dalamnya, misalnya jadi pengurus dan seterusnya, silakan. Yang penting tadi dia punya komitmen dan menjadikan hal itu sebagai bagian dari keimanannya dan keislamannya. Tidak hanya sekedar mengejar jabatan, tidak hanya sekedar mencari kekuasaan, tapi bagaimana kita menjadikan perkara tersebut untuk kemaslahatan kita, kemaslahatan kaum muslimin dan seterusnya. Jadi para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala, ini adalah masalah yang sesungguhnya masalah yang sangat clear, yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa perkara politik adalah perkara yang
sangat kita butuhkan, asal proporsional pada hal tersebut. Seorang ulama mengaitkan terkait dengan masalah politik ini, Abu Al-Hasan Al-Andalawi, dengan ungkapan yang sederhana, bahwa tugas kita terkait dengan kepemimpinan, terkait dengan penataan atau tatanan sosial secara politis, kalau kita lihat demikian, hanyalah dua. Yang pertama adalah bagaimana kita menyampaikan keimanan, nilai-nilai keimanan, ajaran-ajaran keimanan kepada mereka yang menduduki jabatan kekuasaan, baik dalam level yang tertinggi sampai yang paling rendah, dari yang paling rendah sampai yang tertinggi. Bagaimana itu bisa kita sampaikan? Ya tentu saja dengan kontrol sosial, dengan nasihat, dengan masukan, dengan kritik dan seterusnya. Kita ingatkan kalau ada kebijakan yang tidak benar, tidak sesuai dengan syariat Islam, kita sampaikan. Ini tidak sesuai dengan syariat Islam. Jangan lagi ada ungkapan bahwa ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat apa? Ayat Al-Quran atau ayat apa istilah kemarin? Ayat konstitusi lebih tinggi dari ayat apa bahasa itu? Suci. Ayat suci. Ya. Bahasa kayak gitu, bahasa yang sangat melecehkan. Tidak harus dibentukkan. Bisa dibuat konstitusi perundang-undangan yang sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan seharusnya mendukung ayat Allah Subhanahu wa taala. Artinya itulah peran politik kita. Gimana? Sedikit banyak kita bisa menyampaikan. Ya, memang nanti akan ada perdebatan, tidak boleh menasihati penguasa secara terang-terangan. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang berlaku. Itu hanya masalah situasi dan kondisi dan caranya. Kalau di negara seperti Indonesia, kita dibiarkan, bukan dibiarkan, bahkan dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan aspirasi kita. Selagi hal itu dicapaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik, silakan. Tidak masalah. Para ulama sebagiannya juga ada yang menyampaikan menentang penguasanya dengan terang-terangan. Tapi tidak dengan sikap-sikap yang dapat merusak tatanan sosial. Begitu. Jadi, kata beliau, tugas kita adalah menyampaikan iman kepada para penguasa. Begitu saja. Yang kedua adalah bagaimana tugas kita, peran kita, menyampaikan orang beriman ke kursi kekuasaan. Ke kursi kekuasaan. Ya, kalau mau kita katakan dalam bahasa sekarang, ada dakwah kultural, ada dakwah struktural. Dua perkara ini bukan sesuatu yang baru lagi. Kita ingat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam bahkan bukan hanya itu, dia menawarkan langsung, ij'alni ala khazain al-ardh inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendahara, sebagai pengawas gudang atau katakanlah bendahara negara. Artinya bagaimana sedapat mungkin kita berusaha yang menduduki pos-pos penting di tengah masyarakat dan di sebuah negara adalah orang-orang yang amanah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang baik. Dan itu sah. Itu sah. Bahkan bukan hanya sah, itulah yang seharusnya kita lakukan. Ketimbang dia diisi oleh mereka yang tidak aman, yang tidak aman. Salah satu terobosan dalam masalah ini yang sangat spektakuler adalah terpilihnya atau diangkatnya Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pada masa Bani Umayyah. Jika kita perhatikan dalam sejarah, diangkatnya khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah dan kemudian dikenal sebagai khalifah yang adil, padahal masa pemerintahnya cuma 2 tahun, pendek sekali. Dan dia sebelum jadi khalifah sudah lebih dikenal dulu sebagai ulama. Ya, kalau ada yang belajar tentang ilmu syariat, hasanah Islam, itu sudah mengetahui dalam kitab-kitab fikih, termasuk pandangan beliau menjadi rujukan.
Saya yang saya ingat pandangan beliau yang cukup dirujukan adalah bolehnya zakat fitrah dengan uang. Itu salah satu pandangan beliau. Bolehnya zakat fitrah dengan uang. Sebagian ulama atau bahkan jumlah ulama mengharuskan zakat fitrah dengan bahan makanan pokok. Tapi sebagian ulama membolehkan. Salah satu rujukannya adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz. Dia sudah dikenal sebagai ulama, ulama di Madinah. Begitu ya. Dan pada masa peralihan pemerintahan, siapa sebelumnya itu, sebenarnya bukan dia yang seharusnya menjadi khalifah. Sulaiman bin Abdul Malik sebelumnya bukan dia yang seharusnya menjadi khalifah. Dia bukan apa namanya bukan berada di bawah atau dalam urutan kekhalifahan. Ya, akan tapi anak dari khalifah yang sebelumnya meninggal. Cuma masalahnya anak yang dari khalifah yang sebelumnya meninggal ini masih kecil. Ini masih belum layak menjadi khalifah. Maka seorang ulama, kalau tidak salah namanya Ishaq bin Rahawai, yang memiliki kedekatan dengan keluarga istana, mengusulkan nama beliau Umar bin Abdul Aziz untuk menjadi khalifah. Akhirnya ternyata disetujui, disepakati. Maka Umar bin Abdul Aziz yang sebenarnya bukan merupakan ya, dalam bahasanya jatah dia untuk menjadi khalifah, diangkat menjadi khalifah. Dan ternyata keputusan tersebut tidak keliru dan justru sangat besar pengaruhnya karena dia memimpin dengan adil. Dia memimpin dengan sangat baik, bahkan sering disebut-sebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Setelah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ini artinya apa? Ya, peran dan partisipasi politik di mana kita dapat mengantarkan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang amanah, itu juga sesuatu yang sangat strategis bagi umat Islam. Ya. Maka pemahaman kebalikannya adalah jika kita tidak peduli dengan masalah tersebut, kemudian permasalahan keumatan dikendalikan dan dipegang oleh mereka yang jauh dari aspirasi umat, bahkan jauh dari nilai-nilai yang ingin Allah, yang Allah ridhai dan Allah inginkan, Allah cinta. Ya. Terjadilah apa yang terjadi. Para hadirin kalau Allah Subhanahu Wa Taala, satu masalah yang barangkali memang sering jadi catatan dalam masalah ini adalah masalah dampak-dampak negatif yang terjadi. Sering kita selalu berbicara tentang dampak buruk politik, bahaya politik dan seterusnya. Dan itu memang cukup faktual, realistis. Kenyataannya memang demikian. Kalau sekarang kita lihat misalnya gara-gara orang beda partai akhirnya jadi musuhan, begitu ya, rebutan jamaah dan lain sebagainya. Ya, ini memang tidak bisa dihindari. Ya. Akan tapi kalau dihitung itu dampak dari keburukan tersebut dengan dampak dari menghindarnya kita dari masalah ini kemudian kita tidak peduli juga ternyata tidak kalah besar. Dalam hal ini yang hendaknya menjadi kaidah adalah ikhtiyaru akhafid dharar, memilih perkara yang lebih ringan mudaratnya. Jadi memang harus pandai-pandai pada zaman sekarang kita memilih perkara yang lebih ringan mudaratnya. Di satu sisi ada orang yang mengeksploitir masalah politik, dia mudarat. Tapi di sisi lain kita jadi tidak peduli dan apatis dengan masalah ini, ternyata juga mudarat yang tidak kalah besar. Maka sangat baik kalau seandainya kita membangun kesadaran, membangun pemahaman bahwa masalah politik bukanlah masalah yang harusnya kita jauhkan atau bahkan yang harusnya kita musuhi. Akan tapi dia masalah yang harus kita sadari, kita lihat, kita nilai, kemudian kita mengambil sikap dan tindakan yang tepat dan pas. Mungkin dalam konteks sekarang kita lihat betapa tentu saja masih banyak kekurangan.
katakanlah kepemimpinan Islam yang sangat sekarang sering menjadi bahan pembicaraan, ya, kepemimpinan di Turki misalnya. Ya. Artinya banyak sekali kita dapati, ya, aspirasi-aspirasi umat bahkan dalam skala global serasa mendapatkan tempat di sana. Ya. Aspirasi umat terhadap masalah Palestina, terhadap masalah dunia Islam dan seterusnya, bahkan di dalam negerinya sendiri. Ya. Di negeri kita juga. Kita akui, kalau ada kebijakan yang menguntungkan, kita akan senang. Kita akan senang dan akan sangat terbantu. Akan sangat terbantu. Pemimpin negara atau kepala daerah yang misalnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan positif, tentu saja akan sangat terbantu. Ini yang kemudian dikatakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an, "Inna Allah la yazaru bis-sulthan ma la yazaru bil-qudrah." Allah Subhanahu wa taala mencegah dengan kekuasaan apa yang tidak dapat dicegah oleh Al-Quran. Maksudnya apa? Ya, Al-Quran melarang. Akan tapi sepanjang Al-Quran melarang, kemudian tidak ada kebijakan yang real di tengah masyarakat, ya tidak akan terjadi. Katakanlah, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsu min amali syaitan. Khamar, bangkai, undian-undian yang syirik dan lain sebagainya adalah kotoran dari perbuatan syaitan. Fajtanibu, maka jauhkanlah. Itu Al-Quran. Kemudian para ulama, para khatib menyampaikan hal tersebut. Tapi kalau pada saat bersamaan tidak ada kebijakan politik yang misalnya mengeluarkan aturan tidak boleh ada minuman keras yang berada di tengah masyarakat, maka ayat-ayat tersebut akan lewat begitu saja di tengah masyarakat, sementara minuman keras dijual bebas di tengah masyarakat. Tapi ketika ada seorang pemimpin menetapkan kebijakan tidak boleh minuman keras beredar di tengah masyarakat, tidak boleh ada pabrik minuman keras di tengah masyarakat, maka jelas hal itu akan sangat tampak hasilnya dan dampaknya. Ini yang ingin saya katakan sebagai sebuah keputusan politik yang juga sangat besar peranannya di tengah kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jadi itulah para hadirin Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan. Sesungguhnya apa yang ingin saya katakan bukanlah mengajak kita untuk ayo rame-rame kita ikut partai politik, ayo rame-rame kita jadi partisipan, tidak. Tapi paling tidak kesadaran ini harus kita miliki. Kesadaran dan partisipasi kita harus kita berikan. Jangan kita hanya apatis, terserah deh, mau ngapain aja kayak. Tidak, sedapat yang bisa kita lakukan, walaupun mungkin kita tidak ada pengaruhnya, insya Allah ada pengaruhnya. Paling tidak pertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, ya, mudah-mudahan dapat dipahami dan dapat dijadikan sebagai salah satu pegangan kita. Dari saya cukup sekian. Ya, ada yang bisa didiskusikan atau ditanyakan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.